Kalau sana jam kesesakan lalu lintas jalan menghala menuju ke Bandar Limbang. Mungkin kerana cuaca hujan sekarang, jadi pergerakan kenderaan menjadi perlahan. Bayangkan lebih kurang daripada 3-4 meter dan kini Bandar Limbang keadaannya masih pergerakannya seperti seperti siput. Lahan. Inilah suasananya. Sebelah sana tak ada apa-apa masalah. Sebelah sini saja. Ya, dia perjanjian appointment dengan hospital pasal yang dibuat selepas solat Jumaat. Jauh ni daripada Bandar Limbang, masih lagi belahan pergerakannya. Kendaraan di sebelah sana okey. Sebelah sini dia lahan pergerakannya. Tengok jarak ke Bandar Limbang ini mungkin dalam 3 kilometer. Utamanya adalah kerana cuaca
semua jalan menghala ke bandar. Sebab juga hari ini adalah hari Jumaat, jadi pekan Limbang ini menjadi tumpuan kepada kebanyakannya warga Brunei yang datang ke sini untuk membeli belah. Jadi kamu tempat pasar operasi daerah ini.